sebanyak 200 lebih tentara dari Satuan Kodim 0812 Lamongan secara resmi diberangkatkan ke Desa Kelor Arum untuk melaksanakan kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Dalam TMMD ke-104 ini, setidaknya ada 800 meter jalan desa, pasar desa, serta 25 rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran. Bupati Lamongan Fadli bertindak sebagai inspektur upacara dalam pembukaan TMMD ke-104 yang berlangsung di alun-alun kota Lamongan. Sebanyak 200 lebih pasukan TNI dari Satuan Kodim 0812 Lamongan secara 2 pekan mengikuti kegiatan TMMD yang berlangsung di Desa Kelor Arum, Kecamatan Tikung. Ada beberapa titik sasaran dalam kegiatan tersebut, di antaranya pembangunan pasar desa, jalan poros desa sepanjang 800 meter, perbaikan rumah warga yang tidak layak huni. Selain itu, sejumlah tempat pendidikan juga tak luput dari kegiatan TMMD di Lamongan ini. Fadli, Bupati Lamongan, menyambut baik dan berterima kasih pada jajaran TNI yang sangat membantu dalam TMMD ini. Selain itu, TMMD juga sangat membantu pada masyarakat yang ada di desa. Dengan berlangsungnya kegiatan tersebut, pembangunan yang ada di desa menjadi cukup baik. Ini adalah menunjukkan kemanunggalannya TNI sama Polri. Itu yang pertama. Selanjutnya juga pembangunan, dukungan dari TNI untuk membangun ini, selain mendekatkan kepada rakyat, ini memberikan contoh. Pembangunannya bagus, baik fisik maupun non fisik. Ini membangun jalan aja 858 meter. Nanti saya yakin hasilnya lebih dari itu. Sementara itu, Komandan Kodim 0812 Lamongan, Kolonel Infanteri Yuda Sukma mengaku ada 200 pasukan yang diberangkatkan untuk mengikuti TMMD yang dibagi dalam 1 hari ada 50 anggota yang dibantu warga dalam pelaksanaan TMMD. Kami total keseluruhan bergabung dengan instansi terkait semuanya 200 orang. Dan harapannya nanti kita bergiliran masyarakat itu kurang lebih 50-60 orang tiap hari. Setelah melakukan pembukaan TMMD di alun-alun, rombongan juga meninjau ke lokasi untuk melihat pembangunan yang sudah berlangsung. Selain itu, kegiatan ini juga diberikan bantuan bagi para warga kurang mampu. Muhammad Basoir, Surabaya TV.